Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu, Pak. Cek saja nanti ininya. Cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis, Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Saya kenalkan satu persatu. Ini yang paling gede, Gibran Raka Buming Raka. Umur 27 tahun. Hah? 26 atau 27? Hah? 5. Kira-kira itu antara 25 dan 27 gitu ya. Ini Kahiyang Ayu umur 22.